Every knee shall bow, Jesus' name.
愿你被高举，在这个地方。哈利路亚。主耶稣被高举，被荣耀，他升了天，他赐下他的圣灵，来坚固，来帮助。Menolong selalu, sungguh ku dengan mu selamanya. Panggil dia Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamahatiku dengan.以你恩膏触摸我，何等渴慕能亲近你。居住在你的同在里，把所有荣耀归给主。主耶稣被高举，被荣耀，他升了天，他赐下他的圣灵，坚固，帮助我们，我何等的渴慕。能永远与你相交。主圣灵，触摸我的心，以你的恩膏触摸我的心，我何等的渴慕。能永远亲近你，能居住在你的同在。当你的生命被告知的时候，你会与我们同在，无论我们在哪里，你会触摸我们每一个人。哈利路亚，愿你被告知。
所有的荣耀归给主。你与我们同在，耶稣。给你的就是我的生命，因为我并没有财宝和金银能够献给你，能献给你，这是我唯一的能献上给你。愿你悦纳我，接受我的奉献，使用我这一生成为你的器皿，完成你的旨意。这是我唯一的能献上给你的，我生命的一切完全献给你，因为我并没有财宝和金银能够献给你，我可以献给你的只有这些，我的唯一的呼求。愿你悦纳我，接受我的奉献，使用我的这一生成为你的器皿，完成你的旨意。我们要献上我们的心。哈利路亚，耶稣。我们从头再唱一遍。我的心何等的感谢你，耶稣！Terima kasih, Yesus, kau mengasihiku, kau 你是如此爱我。我单单属于你。Sekali lagi katakan, 我们再唱一遍。Betapa hatiku, betapa hatiku, 我的心如此的感谢你，耶稣。Terima kasih, Yesus, kau mengasihiku, 你是如此爱我。Thank you, Father, thank you, Lord. 我单单属于你。Memilikiku, angkat hatimu katakan hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan. 这是我唯一能献上给你。我生命的一切完全献给你，因为我并没有财宝和金银能够献给你，唯有我的心。我唯一祷告，唯一的呼求，是你能悦纳我，献上我的所有。愿我这一生能成为你的器皿，能完成你旨意。Kekayaan yang cukup
hati tu ku persembahkan hanya ini Tuhan. Memohon aku terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai把双手放在你的胸前，
你配的。我何等地爱慕你。唯有你，唯有你，唯有你，我敬拜的。唯有你，我的主，我的王，我渴慕的亲近你。唯有你，唯有你，我敬拜的圣洁，圣洁，配得，你配得。我何等的爱慕你，我们如此的爱你，耶稣。我们爱你。今天晚上我们要宣告，我们何等的爱慕你，我们何等的爱你。我们要表达给你，以我们的赞美的敬拜来表达我们的爱。感谢你。Ini adalah salah satu ekspresi kami. 这是我们表达的一个方式。Urapi setiap kami, Tuhan. 恩膏我们每一位。In Jesus' name. 奉主耶稣的名。Di Mazmur 63. 诗篇第63篇。Mulai dari ayat 1. 第一节开始。Dikatakan demikian. Mazmur Daud. 大卫在犹大。Ketika ia ada di padang gurun Yehuda. 旷野的时候做了这诗。Ya Allah. 你是我的神。我要切切地寻求你，在干旱疲乏无水之地，seperti tanah yang kering dan tandus, 我的心切慕你。berair. Mazmur 65 ini, 在这个63篇，Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul. Kondisinya dia sedang di dalam pelarian.Dia tidak punya tempat tinggal yang tetap. 被追的时候，他没有固定的地方可以住，没有固定的收入，也没有固定的朋友，他就一个固定的敌人。Kondisi yang menekan, 就一个逼迫的情况的，一直压迫他。Malah muncul. 但凡在这样的情况下，凡有出了他出了这个这首诗。Ekspresi di padang gurun lah ada ekspresi di mana yang kondisi yang lain tidak mempengaruhi ekspresi dari Daud. Dia bisa berkata, Ya Allah, Engkaulah Allahku. Allah adalah Allahnya Daud, bukan karena Allah sedang memberikan sesuatu yang baik dalam kehidupan Daud. Daud tetap menyembah Allah meskipun.Dia di tengah-tengah padang gurun. Mestinya setiap worship kita, setiap penyembahan kita, itu ada muncul suatu ekspresi yang murni mengenai Allah, bukan mengenai kondisi kita.
Banyak di antara kita hanya menyanyi saat menyanyi yang menyenangkan saat kita mendapatkan pujian atau mendapatkan mungkin sesuatu achievement yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin mendapatkan pekerjaan baru, mendapatkan breakthrough di dalam pekerjaan, mendapatkan omset yang besar, bonus yang besar, baru kita memuji Tuhan. Daud ini bisa menyembah Tuhan. Inilah bedanya seseorang yang menyembah. Saya rindunya kita bersama-sama belajar dari Daud, seorang penyembah. Hatinya bisa memunculkan pujian kepada Tuhan, ekspresi bagaimana dia mengasihi Tuhan di tengah-tengah padang gurun. Semua yang dikeluarkan ini adalah sesuatu bukan yang tergantung sekelilingnya. Dia sedang tidak di masa enak, tidak di masa yang comfortable. Dia di masa yang tidak enak, sedang tidurnya di tempat tidur yang kering, yang keras, di gua. Tidak ada luxury di sekeliling. Tetapi dia bisa menjelaskan Tuhan. Bahkan dia berkata bahwa ini seperti tanah yang kering tandus, tidak berair di situ. Malah dia berkata, aku mencari engkau dalam bahasa Inggrisnya. I earnestly search for you. Aku mencari engkau dengan segenap hati, earnestly, dengan benar-benar mencari. Bukan hanya mencari biasa-biasa, mencarinya sehaus rusa yang rindu air. Sebenarnya di tempat yang ada rasa haus itu diterjemahkan oleh Daud menjadi haus kepada Tuhan. Di ayat 2 dikatakan, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Dalam bahasa Inggrisnya, I have seen you in your sanctuary. Ini masa lalu, past tense. Demikianlah aku memandang. Saat Daud merasakan itu, menulis kata-kata, demikianlah aku memandang kamu, Daud itu memikirkan yang masa lalu. Setiap penyembahan itu selalu ada ingatan masa lalu kita, entah itu secara jiwa ataupun secara hati. Setiap lagu yang dinyanyikan malam hari ini sebenarnya itu ada artinya bagi saya. Mungkin berbeda dengan kalian, tetapi bagi saya ada artinya. Misalnya salah satunya adalah lagu Hanya Kau yang seperti sebelum saya masuk ini. Lagu Hanya Kau ini sangat berarti bagi saya. Setiap kali saya menyanyikan lagu Hanya Kau itu, yang saya dapat adalah pertama kali Tuhan berbicara kepada saya. Hanya Kau ini saya nyanyikan di menara FKA biasanya. Ini saya mendapatkan teguran dari Tuhan bahwa biasanya kami, saya dahulu, kalau ada acara FKA baru mengadakan menara, setelah itu Tuhan itu menegur saya dan istri saya untuk berkata, Tuhan itu berkata kepada kita bahwa kamu kenapa kok doanya itu hanya kalau ada menara, itu hanya kalau lagi butuh, kalau ada acara. Tuhan itu sepertinya menegur, mestinya engkau berdoa kepada aku, engkau mencari aku, bukan kalau lagi butuh saja. Sejak teguran itu, saya datang ke menara dan saya itu cuma mau menyanyi Hanya Kau. Ada perasaan saya diingatkan kembali perjumpaan saya dengan Tuhan atau teguran Tuhan atau pesan dari Tuhan kepada saya teringatkan. Sayangi Tuhan apa adanya, bukan karena mujizatnya, bukan karena berkatnya. Setiap kali saya nyanyi Hanya Kau, saya diingatkan kembali. I want to love you, Lord. Hanya karena Engkau. Saya memandang kembali Tuhan Yesus di tempat kudusnya. Melihat kekuatannya dan kemuliaannya. Tentunya dengan hadirat Tuhan, saya melihat kemuliaan dan hadirat Tuhan setiap kali dari FKA demi FKA, mujizat demi mujizat, saya lihat, saya pandang kembali. Setiap kali saya diingatkan itu dengan lagu itu, saya tertransportasi kembali secara mental dan secara personal saya teringat kembali. Ada lagu dan lagu, teringat emosinya, teringat hadirat Tuhan, teringat pesan Tuhan. Biarlah setiap kali engkau memuji Tuhan, engkau kembali tertransport ke dalam hadirat Tuhan. Malam hari ini biar setiap orang tersedot kembali. Kami mau menyatakan hadirat Tuhan
Saya mau menyatakannya kepada kalian. Ini kerinduan saya. Saya mau mengundang Allah itu baik. Apapun kondisi luar, mungkin kondisi luar seperti padang gurun, tapi Allah itu tetap baik. Dia tetap memerintah. Dia tetap berada di tempat kudus. Melihat kemuliaan dan kekuatannya. Bukan hanya itu. Di ayat 3 dikatakan sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah. Aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. 在夜更的时候思想你 我的心就像宝珠的骨髓肥油 我也要以欢乐的嘴唇 赞美你 bukan memuji karena kondisi yang baik dalam kehidupan 大卫称颂耶稣不是因为他的环境很好 mari kita menyembah Tuhan itu 可是 让我们现在去赞美神 去纪念他的 I will praise you as long as I live. 我们要永远的去赞美他 bukan saat mau worship night 我们要永远的赞美他 saat puji-pujian di JG atau di ibadah 不是赞美 tetapi seharusnya as long as I live. Mestinya kehidupan kita inilah penyembahan kepada Tuhan. Mestinya kita itu memberikan kehidupan kita sebagai worship kepada Dia. Apapun yang kita lakukan itu karena Dia baik kepada kita, bukan karena kita dapat apa. Makanya kita mengangkat tangan, kata-katanya dalam bahasa Inggris, lifting up my hands to you in prayer. Aku mengangkat tangan karena sepertinya kita ini sebenarnya pasrah. Siapa kami ini Tuhan, kok kami bisa ada di tempat ini? Semuanya karena Engkau. Itulah yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Worship Him. Sembah Dia di dalam kehidupanmu sehari-hari sampai akhir hidupmu. You satisfy me more than the richest feast. I will praise you with songs of joy. Di ayat 5 dikatakan bahwa yang memuaskan kita itu bukan makanan. Daud saat itu lagi di padang gurun, tidak lagi kenyang-kenyangnya. Mungkin kondisi sekarang kalian sedang mengalami tekanan. Mungkin kalian lagi ekonominya lagi ikat pinggang yang serat, lagi yang tidak puas, masih ada yang kurang. Tetapi yang memenuhi kita seharusnya, yang membuat kita puas, itu adalah hadirat Tuhan. You satisfy me more than riches, the richest feast. Seharusnya kita menikmati hadirat Tuhan. Bukan hanya itu, I will praise you with songs of joy. Biarlah malam hari ini adalah malam di mana kita menyatakan, mengucap syukur, menyanyikan lagu, karena mengingat Tuhan adalah Tuhan yang baik bagi kita. Saya mau mengajak kita menyanyi satu lagu. Lagu ini adalah lagu yang saya dapatkan saat sekali lagi tertransport sesuatu yang Tuhan bicara kepada saya. Ini lagu saya dapat, saya mulai nangkap itu di zaman saya waktu itu mission trip bersama dengan Pastor Philip ke Amerika. Di saat itulah Tuhan berbicara kepada saya mengenai konsep anak visi, son of the vision. Di saat kami pergi ke sana itu, Pastor Philip yang menyanyikan lagu ini. Setiap kali, beberapa kali lah, altar call-nya itu Pastor Philip menyanyikan lagu ini. Saya sendiri yang berjamaah, saya padahal ikut melayani bersama dengan Pastor Philip. Tapi yang saya ingat itu bukan masalah apa, tapi saya ingat bahwa saat itu juga Tuhan itu memberikan pengertian dan pewahyuan mengenai Son of the Vision. Inilah lagu yang berarti bagi saya. Saya mengucap syukur karena Tuhan berbicara kepada saya. Setiap kali lagu ini dinyanyikan, saya mengingat bahwa Tuhan sudah menjamah saya. Saya mau mengajak Anda menyanyikan lagu ini bersama-sama. Hatiku, ku rindu menyanyi.
水，我的心切慕你，主。等渴慕的敬拜你，你是我的力量，我的盾牌。我想属于你。如果你们当中有感觉到渴慕，Tuhan adalah sungai kehidupan bagi engkau， 渴望神就是你的泉源，愿他的同在可以满足你。在旷野的时候，dengan hadirat Roh Kudus， 愿他的同在可以满足你。Nyanyikan bersama-sama sembah Dia， 圣灵可以充满你。Sungaimu jiwaku rindu engkau， Kaulah Tuhan hasrat hatiku， kuritu menyembahmu， Engkau kekuatan dan perisaiku，setiap orang bisa menyembah Tuhan， bukan karena bisa menyanyi， tetapi bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupanmu， dialah yang akan membuat engkau kuat kembali， yang membuat engkau yang haus menjadi dipenuhi kembali。 Saya rindu， itu ada satu lagi yang berarti bagi saya， lagu ini adalah lagu saat mama saya meninggal，
我妈妈临死最后一刻的时候 literally, 我太太在旁她在旁边唱这首歌 lagu ini memberi arti 这首歌bagi saya 给我一个慎重的意义 ada urapan yang diturunkan dari mama saya setelah mama saya meninggal dan saya diberikan kesempatan 就是有一个恩高从kehidupan saya diubahkan降临在我身上sejak saat itu, 从那时候 我的生命有所改变 apapun 那时候 sifat 我变成比较火热 rajin menginjil orang, 我妈妈以前就是一个 sepertinya diwariskan kepada saya 勤奋的ada urapan yang baru yang diberikan kesempatan oleh Tuhan 那时候 untuk saya meneruskan apapun legacy yang mama saya sudah lakukan 降下来就是我妈妈留给我的遗产 mempunyai arti bagi saya bahwa 这首歌给我的意义说神就是何等伟大的神他要给我一个机会他会给你一个机会不管你是谁 saya berdoa, 神会再给你一个机会 siapapun yang mendengarkan, engkau diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan 每个在听的人神会给你一个机会神会恩膏你当你觉得说你失去了什么 你觉得干旱diberikan kekuatan yang baru. 这首歌会给你一个力量 Tuhan 神会跟你Tuhan 要跟你讲说你神要使用你 Tuhan 神要恩膏你 Tuhan 要menurunkan urapannya Tuhan 神要把他的恩膏降到你的身上 Tuhan 要把他会使用你的生命 biar ini menjadi kesempatan yang baru bagi engkau.Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Kemuliakan namamu, Tuhan, kemuliakan namamu. Kita angkat kedua tanganmu. Tuhan, kemuliakan namamu. Tuhan, namamu besar. Tuhan, namamu besar. Tuhan, namamu besar. Tuhan, namamu besar.我荣耀你的圣名，哦主，荣耀你的圣名，你的圣名何等伟大，配得我们的称颂。赞美，我们赞美哦主，你的圣名何等伟大，配得我们赞美。我们唱着赞美你的圣名。称颂你，哦主，你的圣名何等伟大，配得我们赞美。
kedua tanganmu. Saat ini hamba berdoa. Saat kami bersama-sama memuji dan meninggikan namamu. Kami akan dipakai Tuhan untuk menarik banyak orang ke dalam kehidupan kami. Kami percaya saat ini setiap orang yang mengangkat tangan bersama-sama ini dikuatkan kembali. Orang-orang yang haus, yang lapar, yang merasa tertekan saat ini diberikan kekuatan yang baru. Ada Roh Kudus yang seperti sungai kehidupan yang mengisi kembali kehidupan hati mereka. Mereka mendapatkan kekuatan dari Tuhan kembali. Mereka menerima jamahan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan kembali. Hari ini juga biarlah urapan Allah menguatkan setiap anggota CG yang memuji Tuhan bersama-sama dengan kami. Terimalah kekuatan yang baru. Terimalah urapan Allah yang baru. Roh Kudus menguatkan engkau. Di tengah padang gurun pun engkau akan disertai Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, Amin. 相信的一起说 Amen. 我们要一起跟大家说在场在看的人 5, 我们爱你5000神祝福你们